Nasib naas dialami seorang pekerja pembangunan pabrik di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Korban tewas setelah tertimpa tiang panjang beton saat sedang berusaha memotong tiang secara manual. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari lokasi, petugas juga mengamankan sisa material tiang panjang sebagai barang bukti. Olah TKP tadi bersama tim Inavis dari Satreskrim Polres Blora diduga korban pada saat melaksanakan pemotongan tiang, kelebihan tiang. Saat pemotongan proses mau selesai, ternyata tiang tersebut jatuh dan korban pada saat lari masih terkena tiang yang roboh tadi. Diduga kena kepala. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, jenazah korban dibawa ke RSUD Blora untuk dilakukan otopsi. Megananda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah.